Hai, aku hari ini mau bikin tim ayam obat ya. Ini aku ada barangnya, healthy chicken soup dari Mama Chia. Biasa aku rutin ya bikin anak aku ini. Nah, kalau kalian tanya namanya apa aja, aku sungguh tidak tahu. Yang aku tuh cuman goji berry kayak kurma Cina gitu. Ini ada longan kering, ini goji berry, ini kurma Cina, sama yang ini ya. Ini aku cuci bersih dulu. Nah, bahan-bahannya ini ya. Tapi kalian jangan tanya aku namanya Cinanya apa, aku tidak tahu. Jadi kalau mau gampang, beli aja yang di Mama Chia yang healthy chicken soup. Ini dapat garamnya juga ya. Jadi ini bukan endorse ya. Cuman aku emang langganan di dia dari dulu. Dari zaman anak aku belum segede sekarang, aku selalu rutin kasih dia chicken soup. Karena aku dulu kecil suka minum chicken soup juga dikasih mama aku. Terus kita kasih kaki ayam. Oke. Terus kita kasih air. Ini yakinlah kalian kalau masak ini wanginya serumah-rumah ya, kalau suka wangi Cina-Cina gitu. Masaknya di slow cooker ya. Nah, ini di slow cooker. Pakai mode low aja, oke. Okay. Ini kira-kira nunggunya tuh 5 sampai 6 jam gitu. Dan diminumnya tuh malam ya, sebelum tidur. Ini ada garamnya tuh nanti pas terakhir pas mau diminum. Nah, ini udah sore, udah malam, malahan kita kasih garam karena udah mau diminum anakku ya. Jadi kasih garamnya tuh di akhir. Wangi banget ya kalau kalian yang suka Chinese herbs. Nih. Tuh, kelihatan nggak? Wih, cakep ya. Coba ya, Bun.